الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رجما رحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda أعجزن الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Jadi kalau mau tahu kita lemah atau kuat, kita wa min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Harta jadi azab buat pemilik. Seperti apa harta menjadi azab buat pemiliknya? Seharusnya harta itu sebagai sarana untuk mengantarkan kepada ketaatan. Harta itu sebagai sarana yang mengantarkan hamba kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi realitanya ada orang-orang yang tambah kaya tambah susah hidupnya. Hartanya tambah banyak bukannya dia tambah berbahagia. Allah mengatakan wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub dengan harta mereka dan jangan takjub dengan anak-anak mereka yang sukses dalam kehidupan ini. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh ingin menjadikan harta dan anak itu azab buat mereka di dunia. Jadi ada harta yang jadi azab, ada anak yang jadi azab buat orang tuanya. Bagaimana orang tua yang punya anak Masya Allah 5 umpamanya, atau punya anak 2, atau punya anak 1 yang tiap hari kepikiran sama anaknya. Satu di penjara kena narkoba, satu di penjara karena KDRT, na'udzubillah, sengsara hidup orang tua. Maka kita berlindung kepada dari harta yang jadi azab buat orang tuanya. Buat apa? Buat diri kita. Kemudian yang kelima, wa min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayi'atan adha'aha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman dekat, dari sahabat karib yang dia pandai bermakar. Kalau dia melihat kebaikan, yang kedua matanya senantiasa memandangku dan hatinya memperhatikan aku. Kalau dia melihat kebaikan dari diriku, dia akan tutupin. Kalau dia melihat keburukan dariku, dia akan menyebarkannya. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ada sahabat-sahabat yang bermuka dua. Yang kalau ketemu kita tersenyum, dia cari-cari kesalahan kita. Kebaikan kita dia tutupi. Maka itu salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berlindung dari tetangga yang buruk. Yang kedua, dari pasangan hidup yang membuat beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, berlindung dari anak yang jadi tuan buat orang tuanya. Yang keempat, berlindung dari harta yang jadi azab buat pemiliknya. Yang terakhir, berlindung dari sahabat karib yang pandai bermakar, yang hanya melihat keburukan kita dan dia memendam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.